Seorang remaja perempuan antara lima ditahan polis susulan penemuan dadah jenis syabu seberat 42.2 kg bernilai 1.4 juta ringgit. Kesemua suspek yang berusia antara 17 hingga 22 tahun itu ditahan dalam dua serbuan berasingan di Bintawah dan Sutong Kuching sekitar jam 10.45 pagi hingga 2.20 petang Khamis lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, suspek memperoleh bekalan dadah itu dari Semenanjung dan dibawa masuk menggunakan pengangkutan udara. Suspek memperoleh bekalan dadah dari rakan senyap di Semenanjung. Yang kedua, dadah dibawa masuk ke Kuching atau Sarawak menggunakan kapal terbang. Yang ketiga, dadah ini adalah untuk pasaran di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Kontingen Sarawak dekat Kuching. Menurutnya, salah seorang suspek yang ditahan mempunyai dua rekod jenayah berkaitan dadah. Kesemua mereka direman hingga 20 Oktober ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.